Oke, teman-teman, menjelang tahun 2019, yaitu tepatnya tanggal 13 Desember tahun 2018, YouTube akan memangkas 8-50% jumlah subscriber di channel para konten kreator atau YouTuber. Dan itu dilakukan untuk menertibkan sub yang didapat melalui sub for sub, yaitu sub yang dianggap spam melalui komentar-komentar di channel teman-teman. Oke, teman-teman, YouTube mengatakan demikian. Kami secara berkala memverifikasi keabsahan akun dari tindakan di channel YouTube Anda dan memastikan metrik situs kami bebas dari spam, penyalahgunaan, serta akun yang ditutup. Begitu katanya teman-teman. Dan ini pasti sangat-sangat-sangat memperberat teman-teman untuk mencari subscribe. Oke, ada satu lagi teman-teman, ini yang paling urgent, yang paling penting, dan yang paling keren. Peringatan dari YouTube. Mendapatkan subscribe melalui berbagai cara buatan. Kami percaya bahwa pengembangan channel harus dilakukan dengan menciptakan konten berkualitas yang menarik penonton untuk mensubscribe. Bahkan melalui pertukaran buatan atau terkoordinasi penawaran untuk subscribe ke channel kreator lain sebagai pertukaran untuk subscribe ke channel Anda, juga disebut sub for sub, tidak diperbolehkan. Kreator yang menawarkan pertukaran seperti ini berisiko kehilangan jumlah subscribernya, menerima teguran persyaratan penggunaan, atau bahkan channelnya akan dihentikan. Ngeri, saudara. Tapi tidak apa-apa teman-teman, ini merupakan bagian dari niat baik dari YouTube, yaitu untuk semua konten kreator di seluruh dunia untuk menciptakan video-video yang bermanfaat dan menghibur banyak orang di seluruh dunia. YouTube mengatakan seperti ini teman, hari ini, besok, lusa, atau nanti kami akan tetap mengambil tindakan ya, dan menghapus pelanggan yang ternyata spam dari sistem kami, menghapus spam dari platform pembantu, membantu memastikan YouTube yaitu sebagai tempat arena bermain yang adil dan semua orang, dan harus menghasilkan keyakinan yang lebih tinggi bahwa Anda secara organik membangun komunitas penggemar otentik. Ini dia komentar-komentar dari seluruh dunia, yaitu dengan adanya penghapusan subscriber di seluruh channel teman-teman, atau teman-teman di seluruh dunia. Nah, ini dia inilah komentar-komentar yang terkait dengan hal tersebut. Oke, ikuti saja.